Halo sobat semua, apa kabar hari ini? Honda City Hatchback RS adalah mobil hatchback 1500 cm3 yang memiliki harga termahal di kelasnya. Mobil ini diluncurkan oleh PT Honda Prospect Motor pada Oktober tahun 2021 sebagai pengganti Honda Jazz dan memiliki varian tertinggi CVT with Honda Sensing yang dijual seharga 373,6 juta, OTR Jakarta. Desain eksterior Honda City Hatchback RS terlihat sporty dan memiliki lekukan bodi, headlamp, grill, dan bumper yang apik dan selaras dengan aura sporty. Mobil ini memiliki dimensi bodi yang lebih besar dibanding rivalnya seperti Suzuki Baleno Hatchback dan Toyota Yaris. Untuk menunjang penampilannya, Honda City Hatchback mengadopsi velg alloy berukuran 16 inci dan ban berprofil 185/55R16. Mobil Honda City Hatchback RS memberikan nuansa elegan dan sporty dalam interior dengan dominasi warna hitam dan sentuhan warna merah pada jahitan jok. Jok tersebut dilapisi dengan bahan berkualitas dan bagian lain seperti door trim, setir, dan dashboard juga memiliki material yang elegan. Mobil ini juga memiliki head unit layar sentuh berukuran 8 inci yang dapat mengakomodasi sistem audio dan fitur mobil, dilengkapi dengan 8 speaker untuk kualitas audio yang baik. Terdapat panel instrumen TFT berukuran 7 inci dan 2 power outlet untuk mengecas smartphone. Fitur lain yang tersedia adalah One Push Ignition System, Cruise Control, Audio Steering Switch, dan Hands Free Telephone, HFT Switch dengan teknologi pengenal suara. Dalam pengujian performa, City Hatchback tipe tertinggi, CVT with Honda Sensing dibandingkan dengan Baleno Hatchback AT. Dalam tes akselerasi dari 0 ke 100 km per jam, Baleno menang dengan catatan waktu 11,7 detik sementara City Hatchback memiliki angka 12,4 detik. Drag race sejauh 201 meter juga dimenangkan oleh Baleno dengan catatan waktu 11,7 detik sementara City Hatchback memiliki angka 12,0 detik. Namun dalam hal konsumsi BBM, City Hatchback lebih unggul. Hasil tes menggunakan metode berkendara eco driving, City Hatchback memiliki konsumsi BBM sebesar 15 km per liter untuk rute dalam kota dan 20,5 km per liter untuk rute jalan tol, sementara Baleno memiliki angka 14,7 km per liter untuk rute dalam kota dan 19,7 km per liter untuk rute jalan tol. Pengujian kebisingan dan getaran kabin juga dilakukan dan hasilnya City Hatchback memiliki maksimal guncangan 0,4 meter per detik dan suara 71,2 desibel saat melewati speed trap, sedangkan Baleno memiliki maksimal guncangan 0,6 meter per detik dan suara 70,2 desibel. Akomodasi kabin City Hatchback memiliki jarak 5 jari antara senderan bangku depan dan dengkul penumpang belakang. Sementara Baleno memiliki jarak hanya 2 jari. Kapasitas bagasi Baleno lebih unggul dengan angka 399 liter, sementara City hanya 300 liter. Mobil ini dilengkapi dengan Honda Sensing dan fitur-fitur lain seperti Collision Mitigation Brake System, CMBS, Road Departure Mitigation System, RDM, dan Adaptive Cruise Control, ACC. Semua fitur ini memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengemudi dan penumpang.